Selamat datang ke Koko Chi Channel. Hari ni Miss Kihah nak cerita pasal tajuk ni. Mengatakan orang memang seronok, kata Suliza Salam. Baru-baru ini, penyanyi Ismail Izani sekali lagi mencetuskan kontroversi apabila video memaparkan aksi seorang lelaki mirip wajahnya sedang berciuman dengan wanita seksi di sebuah kelab hiburan tular di TikTok. Gara-gara video panas itu, ibu kepada Ismail Izani iaitu Datin Suliza Salam diserang netizen di akaun Instagram miliknya. Oops, lupa Miss nak bagi tahu. Jangan lupa subscribe dan like channel Koko Chi. Tidak mendiamkan diri, penyanyi era 1980-an menyatakan memang seronok mengutuk anak orang lain sedangkan belum tentu tahu nasib sendiri. Anak kamu nanti belum tahu juga lagi kan? Mengata anak orang memang seronok. Pengakhiran hidup belum tentu. Allah yang Maha Pengampun. Bukan kata-kata yang akan ubah dia ataupun sesiapa jua, tapi Allah. Faham ya? Dalam pada itu, Suliza menghargai dengan teguran dan tunjuk ajar yang dikongsikan pengikut selain mendoakan agar Allah SWT menjaga aib masing-masing. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih atas tunjuk ajar dan teguran. Semoga Allah melindungi dan merahmati kamu sekeluarga. Dijauhkan dari segala aib dan musibah. Bagaimanapun, ada juga warganet yang mengingatkan orang ramai untuk tidak menyalahkan pelantun lagu untuk sekali lagi kerana dia sudah mendidik Ismail dengan baik. Usaha Oh Bulan untuk mendapatkan penjelasan daripada pelantun luar biasa itu dan Suliza bagaimanapun tidak berjaya apabila mesej tidak dibalas. Sebelum ini, nama Ismail hangat diperkatakan selepas dia dituduh terlanjur dengan seorang gadis sehingga menyebabkan hamil luar nikah. Tampil mempertahankan anaknya, Suliza menepis sekeras-keras dakwaan tersebut kerana percaya Ismail yang dikenali dengan panggilan Mail tidak melakukan perkara terkutuk tersebut. 4 tahun lalu, Ismail pernah dikecam netizen gara-gara aksi mesranya dengan seorang pelakon sensasi, Zarina Anjoli. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Aku tak main dengan sumpahan mulut aku.